Bupati Asahan Haji Surya BSC resmi membuka MTQ ke-51 tahun 2020 tingkat Kabupaten Asahan. MTQ tahun ini diselenggarakan di Kecamatan Tinggi Raja yang bertempat di lapangan sepak bola Kecamatan Tinggi Raja. Dalam kegiatan tersebut, hadir Dan Lanal, anggota DPRD Kabupaten Asahan dan DPRD Sumatera Utara, perwakilan dari Polres Asahan dan Dandim 0208 Asahan. Kegiatan MTQ ini diikuti kafilah dari 25 kecamatan yang sebelumnya mengikuti MTQ tingkat kelurahan dan kecamatan. Dalam sambutannya, Bupati Asahan Haji Surya BSC mengatakan, penyelenggaraan MTQ tahun ini harus dijadikan sebagai media dakwah yang efektif. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, penyelenggaraan musabaqah tilawatil Quran yang dilaksanakan ini pada dasarnya merupakan program pemerintah. Pelaksanaannya diharapkan bukan sebagai kompetisi saja, tapi ketika membaca Al-Qur'an diharapkan menjadi inspirasi dan spirit dalam menjalankan pembangunan. Penyelenggaraan musabaqah tilawatil Quran harus kita jadikan sebagai media dakwah dan siar keagamaan yang efektif. Secara nyata telah terbukti MTQ mampu menjadi daya dorong yang kuat dalam memacu percepatan pembangunan di daerah. Saya sangat gembira melihat masyarakat tetap antusias saat melaksanakan MTQ tingkat desa, kelurahan, dan tingkat kecamatan yang telah mampu menyuguhkan nuansa religius dan pesona budaya keagamaan. Dari Asahan Sumatera Utara, Rashid Ridho, Tribrata TV, salam Tribrata.